Oke, ini cara pakai alatnya. Kita pasangin, colokin dulu ke listrik. Setelah dicolok, kita lalu nyalain sih. Pencet power. Lalu nyalain kipas. Kipasnya ini untuk pendingin si alatnya. Untuk alat pendingin di alat. Lalu ini timer, pengaturan timernya. Maksimal 60 menit 1 jam. Ini yang 10 warna, ada warna merah, hijau, biru, lalu kuning. Lalu cuman pengaturan cuma 4. Bagaimana bisa mencapai 10? Kita pencet lagi di yellow-nya. 1 merah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kembali lagi ke merah. Gitu. Kalau untuk warna kedip-kedip itu pencet merah dan biru. Jadi dia cuma kedip 3 warna aja, tapi 4 warna. 3. Sekian cara pakai PDT.